Halo semuanya, kembali lagi di channel Denjaya. Kali ini saya akan mereview AirPod Pro. Nah, sebelum lanjut, ayo dukung channel Denjaya ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Apple kembali merilis produk terbarunya. Tanpa acara peluncuran, Apple memperkenalkan perangkat earphone wireless AirPod Pro pada 28 Oktober 2019. Namun, desain AirPod Pro tampak sangat berbeda jika disandingkan dengan seri AirPod yang pernah ada sebelumnya. AirPod Pro memang bukan penerus dari AirPod 2. Earphone wireless terbaru Apple ini merupakan seri AirPod pertama yang memiliki desain in-ear. Artinya, pengguna bisa memakai earphone ini lebih nyaman tanpa khawatir perangkatnya jatuh. Sebab, ujung earphone dibekali dengan lapisan kuncup, buds, berbahan silikon yang lembut dan mudah menempel di telinga. Soal buds, AirPod Pro turut dibekali dengan 3 ukuran buds, besar sedang kecil, untuk menyesuaikan ukuran earphone dengan lubang telinga pengguna. AirPod Pro sendiri dibekali dengan sejumlah fitur andalan, salah satunya adalah fitur peredam bising, Active Noise Cancellation. Seperti namanya, fitur ini memungkinkan pengguna mendengarkan musik dengan jelas tanpa gangguan suara dari sekitar. Apple bahkan mengklaim earphone ini bisa menyesuaikan suara di sekeliling pengguna sebanyak 200 kali per detik. Ada pula transparansi mode, fitur yang bisa digunakan untuk mendengar suara di sekeliling pengguna ketika mereka memakai earphone, dan Adaptive EQ yang memungkinkan AirPod Pro menyesuaikan output suara berdasarkan telinga pengguna. Pengguna bisa berpindah ke beragam mode di AirPod Pro, misalnya dari mode Active Noise Cancellation ke transparansi mode, dengan hanya menyentuh tangkai earphone. Pada sektor hardware, AirPod Pro dipersenjatai dengan chip H1 dengan fitur Active Voice Recognition dari Siri. AirPod Pro turut hadir dengan pembungkus earphone untuk mengisi baterai perangkat tersebut secara wireless. Dari segi ketahanan, Apple mengklaim AirPod Pro bisa digunakan untuk mendengarkan musik selama 4,5 jam dalam satu kali pengisian penuh. Perangkat ini juga tahan keringat dan air dengan tingkat ketahanan IPX4. Soal harga, AirPod Pro dibanderol dengan harga $249 AS, sekitar 3,5 juta rupiah. AirPod Pro bisa dipesan di situs apple.com. Itulah sekilas review dari AirPod Pro. Semoga informasi di atas bermanfaat serta menambah pengetahuan Anda.